Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Pamubarok dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nanti di sini saya akan menerangkan beberapa materi dasar matematika. Berikut merupakan materi bilangan Romawi. Bilangan Romawi ada sejak peradaban manusia pertama. Berikut adalah lambang bilangan Romawi. Ini untuk lambang bilangan Romawi angka 1. Ini untuk lambang bilangan Romawi angka 2, ini Romawi angka 3, ini 4, ini 5. Ini lambang bilangan Romawi angka 6, 7, 8, 9, dan 10, dan seterusnya. Jika ditulis 50, lambangnya seperti ini. 100, lambangnya seperti ini. 500, lambangnya seperti ini. Dan ini 1000. Berikut merupakan lambang-lambang bilangan Romawi pada zaman peradaban manusia pertama. Contoh soal untuk menentukan dan mengubah lambang bilangan Romawi. Contoh, mengubah angka 180 ke bilangan Romawi. Kita selesaikan karena ini 180. Kita cari lambang 100, yaitu simbolnya C. Nah, terus kita cari angka lambang 50 dengan simbol L. Dan untuk yang 30 kita cari angka 10 dengan lambang X. Ini berarti 160 kita tambahin X-nya. Nah, ini berarti 100. Ini 50. Ini 10. Ini 10. Ini 10. Berarti jumlahnya 100 tambah 50, 150 ditambah 10 ditambah 10 tambah 10 sama dengan 180. Nah, berikut merupakan ini lambang bilangan Romawi ke dalam angka 180. Materi selanjutnya adalah materi aritmatika sosial. Kita akan mempelajari materi mata uang. Mata uang adalah suatu alat yang sah untuk menukar suatu barang, yaitu biasanya digunakan dalam dunia perdagangan dan perekonomian yang lain. Kalau di Indonesia yang kita pakai adalah mata uang rupiah. Rupiah. Dalam rupiah ini banyak pengelompokan dan pemecahan mata uang dalam bentuk rupiah. Contoh, ada 1000, ada 5000, ada 10000, ada 20000, ada 50000, dan ada 100.000. Ini merupakan pecahan dalam uang kertas, dalam mata uang rupiah di Indonesia. Kalau di pecahan logam biasanya itu 500 dan 200 rupiah. Berikut merupakan contoh soal bagaimana jika 1.500 ditentukan dalam macam-macam mata uang yang akan diperoleh. 1.500 berarti satu lembar uang seribuan dan satu keping uang 500-an. Nah, merupakan ini pemecahan mata uang dalam bentuk rupiah. Sejarah bilangan ada sejak peradaban manusia. Nah, di sini ini sudah ada saya gambarkan. Ini merupakan bilangan Maya.
Ini untuk simbol angka 0, ini untuk simbol angka 1, ini untuk simbol angka 2, ini untuk simbol angka 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Nah, ini jumlahnya ada 20 karena di dalam bilangan maya terdapat basis 20. Berikut merupakan contoh soal untuk mengubah angka menjadi lambang bilangan maya. Mengubah angka 180, kita cari angka yang terdekat yaitu 9 untuk menghasilkan, karena ini berbasis 20, kita kali 20. Sudah ketemu, 9 kali 20 sama dengan 180. Lambang 9 kita gambarkan dan kita kasih lambang 0. Kenapa lambang 0 kita kasih? Karena di belakang angka 180 terdapat angka 0. Jadi sudah ketemu untuk lambang bilangan 180 dalam bilangan maya. Materi FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? FPB adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Bagaimana menentukan FPB dan KPK? Simak penjelasan berikut. FPB dan KPK dari 10 dan 12. Nah, FPB dan KPK dari 10 dan 12 kita gunakan form faktor untuk membagi angka. 10 kita bagi angka 2, kita bagi 2 yaitu 5, menghasilkan 5. Cukup sampai di sini karena 5 sudah tidak bisa dibagi. 12 kita bagi 2, menghasilkan 6. 6 kita bagi 2, menghasilkan 3. Bisa ditulis di sini 10 sama dengan 2 kali 5. 2 kali 5. 12 sama dengan, karena ini pada faktor 2-nya ada 2 yaitu 2 pangkat 2 kali 3. Bagaimana menentukan FPB? FPB adalah kita mencari faktor yang sama pada kedua pohon faktor, yaitu angka 2 yang muncul sama. Kita tulis 2. Nah, kalau di FPB kita gunakan pangkat yang paling kecil yaitu 2. Nah, sudah ketemu ini yaitu FPB-nya 2. Untuk menentukan KPK kita kalikan semua faktor yang ada. 2 kali 5 kali 3 yaitu 2 kali 3 kali 5. Kita cari pangkat yang paling besar. Kalau di dalam KPK kita mencari pangkat yang paling besar yaitu 2 pangkat 2. Kita tulis 2 pangkat 2. Nah, KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 yaitu 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 semakin 60. Berikut adalah untuk mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Materi bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Bisa ditulis A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contoh, di sini saya gambarkan ada 3 batang, satu saya arsir. Nah, ini saya jelaskan hasilnya 1/3. Kenapa 1/3? Karena hanya satu batang yang diarsir tetapi yang dua tidak. Tapi tetap saya tuliskan 3 karena batang ini saya gambarkan ada 3 tetapi hanya satu yang diarsir.
Materi nilai tempat. Nilai tempat adalah numerasi dari lambang bilangan yang digunakan menerapkan aturan tempat. Contoh 1978. Nah, dari angka 1978 ini mempunyai tempat-tempat tersendiri, yaitu 1 sebagai ribuan, 9 sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, dan 8 ini karena terakhir menjadi satuan. Nah, ini merupakan nilai tempat. Jadi setiap angka memiliki masing-masing nilai tempat. Contoh lagi, misal dalam satu himpunan terdapat segitiga berjumlah 10. Ini dibaca satu puluhan. Kenapa dibaca satu puluhan? Karena terdapat satu himpunan yang terdiri dari 10 isi. Jadi ini dibaca satu puluhan. Karena dalam satu himpunan ini terdapat isi 10, jadi kita baca satu puluhan.